Sampai berita di dalam desa, berita panas, yang sangat panas. Salah satu penyanyi artis Jambi, Wak Udin, Kocak Jambi, 78, salah satu channel. Kita Wak dalam Udin, desa. Jambi, 78. Setelah kami dalam mendapatkan berita antara Wak Udin bersama wanita yang cukup cantik, yang manis, yang jauh di kota Muara Bungo, terbukti kalau Wak Udin telah selingkuh. Ternyata Wak Udin bukan orang baik-baik. Tapi bontot kau dengan orang. Kau tu lebih parah dari aku kau. Nggak tahu selingkuh. Urui lah diri kau masing-masing. Nanti usan kau main berita macam kau. Anak aku kau lah adik. Dan mungkin aku kau selingkuh. Enak tapi kau nggak tahu aku selingkuh. Kurang ajar kau tu. Tahu dah kau. Kau. Kumpas TV kau ke. Kalau kau nak ngimak jantan aku. Kau buka baju, kau buka jalan no. Nampak kalau Kau enak be kau nak kata nak kata aku kau macam berita. Wak Udin ada berita cerita Wak Udin aku sebut. Apa lah kau nak marah dengan aku? Kampang ni kau. Aku dah dengar mo kau kata aku macam kau dah dengar elok be kau nak kata aku. Sekendak perut kau be mai berita. Berita tahun kau ke? Dalam lopak rumah kau. Otak kau gedang ni han. Mohon maaf penonton. Ternyata yang berselingkuh lagi nonton TV. Jadi berita ini tidak bisa dilanjutkan. Yo, tak usah kau lanjutkan lagi. Lanjutkanlah punya kau tu. Jangan nak melanjut punya orang. Cukup sebatas ini, karena yang menonton sangat marah dan sangat ngamuk-ngamuk, nyaci maki. Kami cuma sekedar membacakan info. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk kedepannya tentang perselingkuhan bagi yang anda-anda perselingkuh. Ya pergilah kau, pergilah sekali. Kalau perlu pergi ke telahan, kau buka kubur tu, kau makam tu kau. Biar kau mati sekaligus. Tak kau haram nak berjumpa kau. Berita-berita menyakit hati kau. Tu, siaran tahun tu. Kalau perlu siaran tu jangan kita ambil. Dia hapuskan siaran tu. Sakit hati aku tu buat. Masa nak berak, masa nak kencing. Aku dengar berita kau.